Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di acara kesayangan kita Wisata Tian TV. Saya senang jika saudara ternyata punya kesusahan, kesulitan, problematika hidup, sementara saudara adalah ujian, bukan azab. Ya, saudara tinggal sabar, maka semua akan berlalu. Seperti angin saja lewat, seng gitu. Emang ruko sih kebakar gitu, tapi saudara senantiasa sholat tepat waktu, sholat duha nggak ditinggal, sholat malam saudara cinta, Senin Kamis saudara juga laksanakan, sama sedekah saudara keluar, bla bla bla, nggak pernah nyakitin kanan kiri, buka giro selalu penuh, buka cek selalu ada, nggak pernah ada orang sakit, insya Allah. Ruko yang kebakar itu ujian. Habis itu ntar jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Nah yang menarik adalah, bila mana Anda saat ini susah, ya, bergelimang dengan dosa sehingga saudara punya azab, ya, dikenakan azab. Hebatnya adalah saudara harus lebih senang lagi. Gila kan? Gimana Ustaz? Kok harus lebih senang lagi bagaimana? Ya lebih senang lah. Karena Allah mengampuni saudara dengan saudara cukup ridho atas kesusahan yang Allah bebankan kepada saudara semua. Wah, subhanallah, merinding saya. Ada satu hadis qudsi saudara, kita sama-sama lihat. وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعْمَائِ Siapa orang ya yang tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak bersabar atas bala dariku, walam yardha biqadai, فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سوائي. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas balaku, tidak ridho terhadap semua ketentuanku. Ini posisi saudara di sini nih. Udah saudara ridhoin aja. Saudara ahli zina, lalu kena prostat. Iya sudah, ridho aja udah. Gimana? Daripada dihajar sama Allah nanti di alam kubur, ya mending di sini. Saudara ahli minum, lalu Allah kurangin penglihatan saudara. Ya sudah saudara ridho aja. Kalau memang ini adalah bukan bala yang sifatnya harus sabar, tapi ada harus ridho terhadap ketentuan Allah, ya sudah ridho aja. Daripada mata Anda semua dihajar di neraka, tangan saudara dibikin pedok, dibikin stroke, ya saudara ridho. Kalau memang kerjaan saudara di dunia nginjak-nginjak orang, nyikut orang, lalu Allah kenakan azab, bukan ujian. Ujian saudara sabar, lalu azab saudara masuknya pintu tobat dulu. Pintu tobat, baru kemudian masuk pintu sabar. Dua kali lipat memang perjalanannya, tapi ya itu resiko Anda semua. Walam yardha biqadai, dan saudara ridho terhadap ketetapanku. Kalau tidak, ini semua tidak saudara lakukan, tidak syukur. Alhamdulillah loh, kalau Anda digecek sama Allah di dunia nih harus bersyukur loh. Makasih Allah masih punya kesempatannya toh. Anda tinggal sabar, Anda tinggal ridho. Kalau tidak, kata Allah apa? Falyakhrud min tahti samai. Silakan kalian keluar dari langitku, walyat mubrabban siwa'i, dan cari Tuhan selain diriku. Wow, repot gitu. Nah, kenapa saya bilang saudara harus lebih senang lagi bila mana saudara sementara skornya adalah azab? Kenapa? Karena Allah bilang, Nabbi'ibadi, innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang.
La ilaha illallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, terimalah kesusahan yang saudara sekarang ini hadapi. Bila mana ada hutang kemudian menghimpit, ya, kita punya badan yang membuat kita punya punggung bongkok-bongkok. Sementara saudara tahu, saudara tidak pernah kemudian mengerjakan sholat. Saudara lalai sholat tepat waktu. Saudara jarang berjamaah. Saudara tidak pernah ke masjid. Terima itu hutang dengan baik. Perbaiki diri saja. Nanti kita akan belajar ayatnya di segmen yang berikut. Perbaiki diri saja. Maka insya Allah, Allah akan menarik kembali. Allah akan tarik sehingga tegak lagi punggung kita. Lalu ketika kita berlalu itu azab, kita menjadi hambanya yang saleh. Begitu azan berkumandang, kita sudah berdiri di saf yang pertama. Ketika kemudian menjelang subuh, orang-orang masih tertidur lelap, saudara sudah menyelesaikan 8 rakaat salat malam. Subhanallah. Maka insya Allah keadaan akan Allah balikan lagi dan keadaan akan Allah pulihkan kembali sehingga saudara masuk pada kategori yang kedua. Saudara adalah orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yang berikut ini, saya akan kabarkan berita gembira buat saudara-saudara semua. Betapa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.